Okay, sekarang kita tengah train Khadijah untuk big hug. Jatuh. Okay, kalau kita tengok kat sini begitu mesranya sambutan-sambutan yang diberi oleh ahli keluarga setelah perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang. Okay, Banci dah selamat menunaikan solat maghrib. Cuma Banci sekarang ni memang berminat dengan lapangan terbang KL Abdul Aziz ni. Memang di mesra OKU. Kita tengok dekat sini. Banci tak faham sebab kita bukan orang buta ataupun kita tak belajar. Banci dah tengok dah satu benda dekat sini. Ni ada apa? Serunding. Bayangkan ada serunding. Yang ni yang beg terbuka. Boleh kita tahu tak kita beg yang tertutup ni? Ni. Ni ada apa lagi? Biskut raya. Biskut raya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Banci nak bawa ke mana? Ke lapangan terbang King Abdul Aziz. Kenapa Banci ada kat sini? Banci sebenarnya nak jemput tetamu yang paling istimewa daripada diri Banci. Orang cakap dalam tempoh PKP ni kita tak boleh merentas daerah ataupun negeri, kita terus merentas negara. Banci suka airport baru ni King Abdul Aziz ni sebab dia punya airport dia terasa seperti KLIA. Kalau belakang tu, kalau kita tengok, ada pokok. Jap. Ada pokok. Ke kawasan tu semua kita tak boleh pergi. Ni kawasan macam kawasan tepi-tepi, orang cakap tepi-tepi tempat-tempat, orang cakap pekerja-pekerja sahaja. Senang cerita pekerja-pekerja sahajalah. Sebab biasanya kalau arrival kat atas ni, rail laut atas ni, dekat bawah tu untuk pekerja-pekerja ataupun laluan jalan-jalan lah. Macam Banci sekarang berada di tempat parking level paling atas sekali. Sebiji tak macam KLIA. Kebanyakannya orang tak ikut parking ke atas ni. Banci tiba-tiba dapat jalan untuk naik ke atas tadi, dan Banci try dapat parking kat bumbung ni. Okey, jom kita masuk apa yang ada di King Abdul Aziz Airport. Hai Banci. Live Toki. Tok Wan. Welcome to Mekah. Cepat lah Aiden. Okay, dia tak ada mood, baru bangun tidur. Okay, jom. Sekarang ni kita berada di kawasan departure. Tu ada tempat troli. Kita kena naik lift. Okay. Fuyo, kita tengok dekat airport sekarang. Dah ada jual orang cakap topeng secara orang cakap manual lah. Bukan manual ni, yang pakai pakai mesin. Dia ada jual sanitizer RM15, sarung tangan pun RM10, mask berapa rial, jap kita tengok. Kalau tengok pada sini, mask RM10.
Okey, ha, sekarang ni memang sepatutnya tak ada pun mesin. Mesin air tak ada. Mesin jual topping yang ada. Okey. Okey. Okey, rupa-rupanya departure dengan arrival lift yang berlainan. Jadi kita orang keluar balik. Sekarang ni kita ada aero kat sini . Kita tengok aero dekat sini. Departure sebelah kiri, arrival belah kanan. Jadi kita orang keluar balik supaya nanti bila dah sampai tak adalah pening. Yang paling bagus toilet sentiasa ada dekat parking pun ada. Jadi senanglah kalau kita nak pergi toilet. Lepas sampai dekat kereta kejap lagi, mana tahu kita terasa nak pergi toilet, kita dah boleh pergi toilet terus. Tak adalah terkocoh-kocoh kita nak masuk balik dalam bangunan. Okey, kita keluar balik. Kita pergi kawasan arrival. Okey, kalau level bawah sekali tempat pengangkutan awam, tengok taksi ada, bas ada. Tempat pengangkutan awam. Okay, kita dah masuk ke area arrival. Okey, masuk bahagian arrival. Kita dah dihidangkan dengan restoran Al Bayt. Tapi kelemahan yang dekat sini, dia tak ada ayam goreng, dia hanya dapat ayam nugget sahaja. Okey, inilah kelebihan airport King Abdul Aziz yang terbaru, iaitu dia ada kolam ikan masin, dia ada shark, dia ada macam-macam jenis ikan. Sementara kita menunggu orang tersayang kita sampai, tak kisahlah siapa-siapa pun, sementara kita tunggu orang tersampai, sebab dia akan keluar ikut sini, tak kisahlah international ataupun domestik, dia akan keluar betul-betul, dia akan menghadap ke aquarium. Aquarium ni ada terletaknya macam-macam. Kat situ ada shark, ikan pari pun ada, ikan kerapu pun ada. Macam-macam lah ikan yang ada. Ini dah keindahan ataupun keunikan King Abdul Aziz yang baru, airport King Abdul Aziz yang baru. Kita tengok pari tu cantik je. Itu ada shark yang lagi besar tapi tak nampak, tak tahu kat mana shark yang besar tu. Okey, kita boleh juga nak turun eskalator ni untuk melihat lebih dekat, dan kita boleh termenung dekat kerusi depan tu. Kita boleh termenung tengok aquarium. Jadi senang sikit kita nak bertemu. Jom kita tengok daripada Malaysia dah sampai ke belum. Dia tengok signboard. Signboard, bye bye fish. Tempat tu tulis no entry. Itulah tempatnya arrival. Jadi kita hanya perlu menunggu dekat sini sahaja, sambil melihat aquarium. Okay, kita tengok Malaysia, Kuala Lumpur. Okay, kita tengok Kuala Lumpur dekat situ. Okay, landed. Dah orang cakap dah sampai. Kat sini. Mana? Kuala Lumpur tak nampak sangat kot. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dia pakai SV0843. Alhamdulillah. Dah selamat sampai. Ataupun dah selamat mendarat. Okay, inilah. Assalamualaikum. Ni kita tengok haji-haji kita. Khabar baik, alhamdulillah. Ni daripada Global Ikhwan. Ada jemput orang ke, bos? Ada jemput orang. Oh, bukan bos. Bos jugalah. Manager. Okay, manager. Alhamdulillah semua selamat sampai. Alhamdulillah. Tak nampak muka lah bang. Okay, minta maaf bang. Okay. Okay, kita sama-sama tunggu lah. Okay, sama. Okay. Jemput siapa? Jemput orang tua. Ayah. Ayah datang sendiri. Guna visa apa tu? Visa ziarah. Alhamdulillah. Hai. Ni pun baru first time nak jumpa. Dia tak pernah jumpa lagi. Dia lahir hari tu. Lahir kat sini Musim corona.
Ah, itu yang bawa orang tua datang lah. Sebab kalau dekat Malaysia pun, yalah kita tahu sekarang bukan ada pergerakan pun, yeah, orang tak boleh balik kampung kan. Ah, kita bawa je lah. Senang sini, bebas sikit. Yalah. Alhamdulillah, jom kita sama-sama okay, tunggu bang. Okey, ha ni orang cakap bila flight daripada Malaysia ada, ah kita akan nampak juga orang Malaysia menjemput. Sebab dekat sini quarantine, ah ini adalah kelebihan di Arab Saudi. Ha, kita tak perlu hotel quarantine. Kita boleh duduk kat home quarantine. Orang yang berpenghuni pun tak ada masalah. Asalkan dia duduk dalam masa 3 hari dalam rumah, dan dia akan pergi swab test. Tengok kalau positif atau negatif. Kalau negatif dia ada hold lagi 14 hari. Kalau positif, kalau positif hold lagi 14 hari. Kalau negatif dia dah boleh keluar rumah lah. Itulah orang cakap sistem pencegahan corona di Arab Saudi. Dan sebenarnya yang Bancik tahu, dia terus je keluar. Dia terus je keluar, dia akan settlekan semua dokumen apa semua melalui application. Application yang dinamakan Tawakkalna. Dia semua kena submit dekat situ, kita punya borang, kita kena isi. Okey. Bancik pun tak tahu berapa lama lagi proses dia. Nanti kita akan tunggu lah sama-sama. Hai Aiden. Elelele. Ini nak jumpa Tok Ki tak? Hah? Nak jumpa Tok Ki tak? Hah? Selalu Khadijah sebenarnya tak pernah lagi berjumpa dengan Tok Ki dia. Dia tak, orang cakap selalu ikut voice call lah. Ikut voice call lah. Kita tengok macam mana reaction, reaksi Khadijah boleh tak? Sebab dia dah mesra di telefon, kita tengok dia boleh mesra tak depan-depan. Okey. Okey, sementara kita menunggu proses yang berada di dalam. Kita lepak-lepak dulu tengok ikan di belakang. Sebab kita kejap lagi akan terus gerak balik . Kita takut budak-budak tak puas tengok ikan. Tapi Bancik nak bercakap kat sini sebenarnya, sebenarnya orang Malaysia kiranya beruntung dalam Asia Tenggara, disebabkan Malaysia tidak dalam sekatan 30 negara yang Arab Saudi tengah sekat sekarang. Orang cakap keluar dan masuk, masih ada daripada Saudi Airline 2 kali seminggu. Cuma hari ni hari Isnin kan. Kalau kita nak balik ke Malaysia melalui Jeddah hari Ahad. Kalau kita nak datang ke Jeddah hari Isnin. Dan satu lagi flight sebenarnya daripada Riyadh. Riyadh hari Khamis tak silap Bancik, hari Khamis dan Jumaat. Kiranya hari Khamis dia fly ke Malaysia, hari Jumaat patah balik ke Saudi Arabia. Tu orang cakap Malaysia antara negara yang bertuah. Walaupun sekarang ni kita tahu COVID-19 tinggi di Malaysia, harap-harap Malaysia tidak termasuk lah, tak termasuk lagi dalam sekatan Arab Saudi. Kiranya lepas ni siapa-siapa yang berkelulusan ataupun ada visa-visa yang lain selain pada visa umrah, bolehlah hadir ke Saudi Arabia ataupun Kota Mekah. Jom kita tengok syak yang berligat laju. Kita tak beruntung hari ni. Biasanya kalau beruntung kita boleh tengok orang berenang kat dalam ni sambil memberi ikan makan. Tapi design dia memang cantik. Kita tengok kat sini. Aiden, what fish? This one? This one? Stingray. Good boy. That one. Shark, Aiden. Shark. Kita tengok ni ikan Nemo. Ikan yang ada dalam Nemo. Dia tengah bagi makan sebenarnya. Ni lah. Tu yang dia banyak-banyak berkumpul tu. Tengah bagi makan.
Pancik pun tak tahu apa yang dia bagi makan. Adakah dia bagi makan ikan yang telah mati? Inilah orang cakap pusingan rutin kehidupan. Ikan makan ikan, dan ikan yang paling bawah dia makan lumut. Ha, tengok. Sambil-sambil tu syak. Kita tengok syak dia tak makan ikan hidup. Oh, syak makan ikan yang mati juga. Dah last syak yang dapat semua sekali. Okay, thank you. Okay, kita tahu sekarang ni dah nak berbuka puasa pukul 6 suku. Lagi setengah jam berbuka puasa. Dia dah bagi juga iftar. Okay, iftar di lapangan terbang. Sama juga seperti di Masjidil Haram. Dia punya packaging rasanya dalam pun sama. Memang sekarang ni yang ni lah yang paling orang cakap illegal lah untuk bagi iftar. Okay, package yang paling sah. Tengok, okay. Tengok adik pegang. Pegang adik. Okay. Belagaknya. Belagaknya. Tengok Dijah pun dapat. Dah penat. Ada ciri-ciri kewanitaan untuk kaki shopping. Yeay. Eden nak? Nah. Yeah. Dia dah bagi tengok semua. Nah, ni semua sukarelawan-sukarelawan yang ada. Yeay, dah dapat kan? Okay, sekarang kita tengah train Khadijah untuk Big Hug. Yeay. Jatuh. Hak abang? Hak Eden, hak? Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, nampak gayanya dah nampak dah seal and go. Bag-bag daripada Kuala Lumpur dah start keluar. Kita standby. Ni ramai sebenarnya nak sambut dekat sini kiri dan kanan. Nak sambut suasana. Yang makcik depan ni juga dia tunggu orang kerabat dia juga daripada Kuala Lumpur juga. Okay, kita tengok. Sambil-sambil tu kita sanitize tangan Dijah. Syukran. Sukarelawan from Malaysia. Syukran. Sukarelawan di lapangan terbang. Okay, kalau kita tengok kat sini begitu mesranya sambutan-sambutan yang diberi oleh ahli keluarga setelah perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang. Sebenarnya inilah sambutan orang cakap selepas berapa lama berpisah. Rasanya tak tahulah, kalau seminggu dua minggu pun dia orang macam ni juga sebenarnya. Dia orang jumpa hari-hari pun dia orang akan bercium pipi lagilah kalau berpisah dah lama. Ni semua untuk menyambut Ramadan. Menyambut Syawal, Aidilfitri. Kat situ.
tu abang. Sana tu. Tok Wan, Tok Ki kat situ. Kita masih menunggu lagi eh. Tok Wan dan Tok Ki. Aiden dengan Khadijah tak sampai-sampai lagi. Dah sampai dah Tok Ki, Tok Wan. Aiden siapa tu? Tu siapa tu? Siapa tu Aiden? Ha, siapa? Okey. Eh, jom ke belakang sikit eh. Sebab kita tu lalu, tempat laluan, kita ke belakang sikit. Mana? Okey, kita tengok reaksi pertama. Reaksi. Ejak Dija. Siapa tu? Dija ni. Siapa yang nak pergi kat siapa? Dia pegang dia. Dija. Jangan tengok dia. Jangan. Assalamualaikum. Selalu tengok dekat. Selalu tengok dekat. Tengah mana? Tangan mana salam? Eden, salam hand mana? Tangan mana? Hand mana? Hand mana salam? Diamlah. Kenapa? Yeay, dah sampai dah. Lagi. Kenapa? Masuk anda pesan tadi tapi dia dah check roll tu dalam dia lepas. Okey. Jom. Okey, jom. Banci pun nak tolak troli dah. Okey. Adik, okey. Adik duduk. Nah. Salam Tok Wan. Eleh, buat-buat sombong sebab dah lama tak jumpa. Best friend Tok Ki. Semalam duk sebut-sebut nama Tok Ki. 22 kilo mah, ya Allah. Dah, angkat ni. Okey, okey, Banci nak tolak troli jap. Okey, kita jumpa kejap lagi. Sinilah orang cakap Arab Saudi dia tak kisah sangat kita nak berpeluk cium ke bila kita dah sampai ke arrival. Jauhnya. Eh, jap, jap. Mana satu yang berat? Ha? Dekat 2 km. Dekat 2 km. Ah, kalah KLM tu. Duduk, duduk. Lebih 2 km. Daripada KLIA 2. Okey, jom. Kita sambil-sambil tolak troli. Dah lama tak nampak saya buat seal and go. Banci dah tengok dah satu benda dekat sini. Ni ada apa? Serunding. Bayangkan ada serunding. Yang ni yang beg terbuka. Boleh kita tahu tak kita beg yang tertutup ni? Ni. Ni ada apa lagi? Biskut raya. Biskut raya. Yang ni yang tak ada signboard Banci Live. Ni dia. Bayangkan bawa tangan. Bawa tangan. Sebab beg dah terlampau berat. Bayangkan. Oh, kalau tidak pecah kan? Kalau tidak hancur. Mengelakkan hancur. Nak tahu lebih banyak apa yang ada dalam khazanah-khazanah ni, kita akan berjumpa di vlog yang akan datang. Di episod yang akan datang. Kita just sekarang ni kita nak semayang kejap. Kita nak berbuka puasa. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan ke Kota Mekah. Okay, bye bye. Sila subscribe, like and share Banci Live untuk dapat mengetahui apa perkembangan terkini di Arab Saudi, terutamanya Kota Mekah. Bye bye. Eden cepat bye bye. Bye bye. Asyik syu. Syu pula Banci. Asyik Banci. Asyik syu. Banci. Asyik syu. Banci lai. Alah, Eden tak nak kerjasama sekarang. Okay. Kita masih ada lagi tempat arrival. Orang cakap inilah kelebihan yang ada di Arab Saudi. Walaupun sekarang kita dalam tempoh COVID, tetapi sebabkan sebelum kita naik kapal terbang kita dah ada PCR test. Dia begitu confident. Begitu confident dengan PCR test. Okey, jom. Dah azan ni? Tak dengar azan pun? Dekat handphone dia kena tu. Dia kena ikut sini. Sebab kita takut handphone kita ikut Mekah, kita dengar azan daripada airport sahaja.
Okey, kita pun dah berbuka. Kita berbuka di airport hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk je tengah-tengah jalan. Alhamdulillah. Walaupun dengan air sahaja, air jus yang diberi dalam iftar tadi. Okey. Bancik nak pergi surau, kita tengok surau dia macam mana. Okey, dekat surau dia senang je. Di sebelah, kalau kita daripada arrival tadi, di sebelah kanan untuk lelaki, di sebelah kiri untuk perempuan. Di tepi eskalator, kita tengok sini ada signboard. Dia ada juga untuk yang bahasa, orang cakap bahasa apa ni, orang cakap ni, yang buta, untuk orang buta. Jadi orang sebuta senanglah untuk melihat di manakah prayer room. Jom kita tengok prayer room dia. Ni kita boleh tempat wuduk. Ni tempat wuduk. Inilah tempat solatnya. Cukup bersih dan cukup luas. Assalamualaikum. Apa masalah anak Akil Kalas? Dari mana? Malaysia. Malaysia boleh. Okey. Alhamdulillah. Your friend? Yeah. Okey. Anak wuduk and solat. Syukran. Okey, jom kita ambil wuduk. Okey, tadi disebabkan kita bersalam dengan orang, Bancik pergi ke bag Bancik. Kalau Bancik ambil hand sanitizer dulu ataupun hand gel. Sebelum kita ambil wuduk, kita hand gel tangan kita dulu sebab kita dah bersalam dengan orang lain tadi. Okey, sambil-sambil tu kita jaga SOP. Okey, Bancik dah selamat menunaikan solat maghrib. Cuma Bancik sekarang ni memang berminat dengan lapangan terbang KL Aziz ni. Memang di mesra OKU. Kita tengok dekat sini. Bancik tak faham sebab kita bukan orang buta ataupun kita tak belajar. Tapi dia ada sign untuk orang buta. Okey.